Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kali sama-samalah kita mencak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala hidayah taufik kepada kita dapat bersama pula pada malam ini. Nah, lebih-lebih lagi malam ini dikatakan malam yang keluar daripada bulan Rajab. Dan hari ini adalah satu bulan Rajab. Dah dikatakan bulan yang selebih-lebih bulan dah daripada apa nama ni dalam di dalam kungi daripada Ramadan atau Syaban. Karena bulan Rajab ni Nabi kata sahru dah sahrullah bulan Allah taala. Dah bulan Syaban dikatakan bulan sahru sahru apa nama sah sahrul ana bulan kami bulan Rasulullah. Bulan Ramadan dikata sahrul ummati, bulan fok-fok kita ni lah. Itu Nabi kata. Apalagi pulaknya, bulan Rajab ni, dikatakan bulan menyucikan badan. Dah, lepas tu bulan Syaban, bulan menyucikan hati. Bulan Ramadan, bulan menyuci roh. Dan selaginya, bulan Rajab ni, sebab apa bulan Rajab ni lebih? Kerana bulan Rajab tu ada peristiwa Isra' wal Miraj. Pas sebab gapo boleh-boleh Syaban tu lebih. Kerana bulan Syaban dia ada dia ada bulan nisfu Syaban. 15 pada bulan Syaban, Syaban ia lebih. Dan satu lagi bulan Ramadan sebab apa lebih? Kerana ada malam Lailatul Qadar. Ni tiga ni dah. Pasal laginya bulan Rajab ni dikata siapa dia wa amal dia satu dia gandanya 70. Ikutlah kita baca subhanallah suti 70 kali. Baca ruwa uti 140. Tambah-tambah lagi siapa dia puasa hari ni sehari ni Tuhan beri pahala supaya puasa setahun. Kali tak ada nak puasa dalam gawandik dah. Tak ada apa lah tu. Tapi nak royak kata ya betulai molek. Betulai hari besar pun, wandik hari besar pun. Dah, Rajab. Tapi Rajab tu jarang lah dia nak tahu kata besar. Mungkin tak ada dengan ngajar. Wandik dia mau perakak lama dah. Dah, wanti si besar juga tak ada apa wandik. Wandengti Rajab ni kita tak tahu. Pada hari ni tak ada lah. Bagi-bagi orang yang ingat akhirat tu ke puasa hari ni sehari. Dah, siapa boleh kita puasa hari ni sehari menepati supaya kita puasa 365 hari. Tu besar tak besar dah. Pabul dah Syaban dah, mana kita buat amasa dia ganda 700. Bulan Ramadan kita buat amasa dia ganda 100. Ayah gandanya 1000. Ni hebat tak hebat bulan ni dah. Cukup lekat. Dan bulan Rajab ni kata lagi. Bulan menabur benih. Bulan Ramadan, bulan ngeteh. Banyaklah tiga bulan ni. Dan Nabi-Nabi, para-para ulama duduk buat apa nama gaji juga. Lebih sungguhlah. Dan itu di antara. Tambah-tambah lagi. Dan doa yang Nabi tunjuk ajar kepada umat-umat dia suruh baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tu baca doa bukan kata hari ni sekarang dahlah, esok lusa baca semualah. Tambah-tambah lagi hok nak bersiasa lagi kalau kita nak wilpah pada bebas api neraka jangan tinggal 100 kali pagi 100 kali petang. Cepat dah dia boleh Rajab ni. Kalau tak ada 100 rasa berat juga weh. Kita pergi baca apa nama ni 70 pagi 70 petang. Oi, rasa berat juga berat mu baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi nikmatika alayya wa abu laka bi dzambi. Fa'afirli fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca hak ni sekali, sepuluh baca 1000 kali istighfar yang lain dah. Loh, besi nak oyak wida. Banyaknya, tapi kita tak ingat. Dia tak ingat nak baca.
Ha, ni nak ayat khabar kata bulan ni bulan maghfiratun minallah. Bulan yang ampun dosa. Sabit Nabi besar kepada umat dia terena. Syahrul Rajab ni, bulan Rajab ni, bulan bulan istighfar li ummati. Bulan Rajab ni bulan umatku minta ampun, Nabi kata. Tapi bulan ni dak bukan minta ampun, dak wandik. Belum ni kebang keru pula. Jadi kutu dah. Dan tak dengar orang mu ya lagu tulah. Ha, padahal Nabi kata Rajab ni syahrul li ummati. Rajab ni bulan minta ampun bagi umatku. Oleh demikian aksaru fihi alistighfaru. Hei umat-umatku semua, ada dekira tok bila ko, tok imek kita ko, dasang kita ko, bayi kita ko, haji sik ko, ok kamah tak mari lagi pun semualah. Dekat sing-sing tak ada mari sing dah. Ha, semua yo panggil semua. Aksaru fihi hei umat-umatku semua ni. Oleh demikian tu dia le boleh Rajab ni mukno we banyak ucap istighfar dalam bulan Rajab. Nah, tu dia panggil hak anak kita widah baru ni. Gapo namo? Astaghfirullah hazal jalali wal ikram min jami'i dzunubi wal asar. Sibu kali. Boleh mula dah hari ni tu. Karena cukup hari ni selalu pun tak ada apalah. Hak tu. Ah, kali kita tak nak 100 hari nak 40 hari tak apa. Hipong wi cukup sibu boleh lapak istighfar tak ni. Hak ketakuk baru ni ambil lagi. Dak dah. Dok gaduh mik sikalah. Lagi pangin. Dah. Ha tu ke pagi tak ada rasa nak minat mano ni. Ha kalau tak minat pun tak apa, kalau ingat tak apa. Ha tu ke panggil hak panama ni hak pandok. Kalau hak banyak astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa zunubi wa atubu ilaih min jami'i ma karihallah qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basaran wa khatira. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asraltu wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal mu'akhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Tu hok banyak. Pa hok banyak pun tak ingat, hok banyak pun tak ingat, nak no, mana tak tahu. Kalau kita suka praktik tai ni mun orang. Ha tu royak nak royak dah. Ha ni kelebihan dia. Sebab gapo boleh kata boleh Rajab lebih kan ada peristiwa Isra wal Miraj. Boleh ni hok berlaku semaya ni. Nah, pa ambil atau umur semaya banyak mana dah weh. 1440 netau tu umur semaya lah ni. Kalau kita duduk semaya sebab hijrah berapa lah ni? Hijrah 1445. Nabi tinggal kau tongkoh di pada Madinah 1445 tahun. Lepas tu amal ibadat semaya berlaku baku Isra' Mi'raj ni nak royak kata belum pada tu setahun. Bapak Nabi sudah Isra' Mi'raj, Nabi sudah Isra' Mi'raj, Nabi pun tinggal kau tongkoh. Tarpe Nabi gi. Artis maya ni banyak mana umur dia ialah 1440 netahum. Tu umur maya. Ada puasa zakat haji Nabi terima di Madinah. Semaya so dia terima di Mekah. Ah belum ni pada Nabi hijrah kepada Madinah. Ah tu kira umur dia nya. Pa Nabi mik semaya di mana we? Di Mustawa. Letak lagi dikatakan arah. Nabi naik langit yang tamu jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi naik langit yang kedua jumpa dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nabi naik langit yang tiga jumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi naik langit yang keempat jumpa dengan Nabi Idris. Supa kecek dengan kita ni sebab kita mati lagi Nabi Idris dengan Nabi Yahya. Ya Nabi duduk tak langit dua tak mati. Nabi Idris dengan Nabi Isa. Hodok di bombing Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas. Dua orang, empat orang Nabi lagi. Hak tu yang tak ambil nyawa lagi. Dia ada pada masa lalu. Tu kata riwayatnya. Di langit Nabi Isa dengan Nabi Idris. Di bombing Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir. Tak mati lagi empat orang itu tu. Pak Nabi naik langit lima jumpa dengan Nabi
jumpa dengan Nabi Harun. Naik langit yang kini, jumpa dengan Nabi Musa. Naik langit yang ketujuh, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Kecik ada belakang panjang cerita dia tu. Panhaik setangga lagi, Siratul Muntaha. Naik setangga lagi, tangga yang ke-9, dikata Mustawa. Di situ Jibril nak pergi ta'lih lah. Jibril nak pergi ta'lih lah. Kalau ku pergi lagi Muhammad, tubuhku ni bakal jadi hambu. Acung. Tu nak yang hebat Nabi Muhammad lebih. Jibril ni tak ada dah. Nama satu askar Allah Ta'ala digalengi malaikat. Tapi sekat Siratul Muntaha. Ya. Bawa Nabi nak naik kepada Mustawa, ya ma'ah. Kepada Nabi. Hei Muhammad. Dah. Mana ambo minta sungguh-sungguh. Jibril kata aku nak pergi talih dah. Ha, di situ bukan tempat aku dah. Tapi sebelum. Daripada aku nak becek dengan mung ni. Aku nak tunggu musim ni Muhammad. Tapi aku nak ajar ke mung. Boleh pak limau ni patah. Ajar ke apa? At-tahiyyatul mubah. At-tahiyyatulillah. Jibril ajar. Sudah Jibril hajar lagu tu, Nabi baca. At-tahiyyatulillah. Sudah Nabi baca, Tuhan jawab. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu Tuhan jawab. Sudah Tuhan jawab, Nabi baca pula. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Tu nak becek tu. Antara Jibril dengan Nabi Ahmad nak tinggal dah. Nabi nak pergi, Jibril nak tunggu situ. Di atas daripada Siratul Muntaha. Nak pada Mustawa. Di atas lebih pada langit tu lagi lah. Buat Nabi baca. Tuhan dia baca Assalamualaikum. Tuhan baca Assalamualaikum. Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu itulah. Nabi pun baca pula. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Sudah Nabi baca, para-para malaikat yang duduk di langit baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi ambil kelimah tu tahiyat ni, mari baca les mayelan ni. Ha ni kisah ni, bukan ambil di bakok ciamain dok lah. Tahiyat ni, ambil di kecek mudah tangga yang 9 ni biasanya. Kita awak baca mudah-mudah lah semaya. At-tahiyatul barakatuh salam. Gitu bunyinya. Kalau kita baca takdir. At-tahiyatul mubah. Tak sah lagi. Itu maulai kemalai lagi. At-tahiyah. Tak sah lagi. Ya nak at-tahiyah. Ni rasa-rasa tengok dah. Dalam kita buat amal ni. Ya kena betul. Dia belok. Kedah pekoh. Ya rakyat siap dah. Wa kullu man bi ghairi ilmi, tiap-tiap mereka yang beramal dengan tak ada ilmu. Ya malu beramallah ya. Dah, apabila ya wa amal dengan tak ada ilmu, a'malahu amal le semua ya dak waktu mardudatun la tuqbalu. Tak terima apa tolak lagi tak terima dah. Ani hak takut. Dah, dia tak belajar sebuti. Ha, tu baiklah. Itu di antara orang yang kata. Bawa lepas pada tu Nabi naik gipok. Sapa kepada aras. Nabi sujud. Nabi sujud. Bawa bila Nabi sujud. Jawab kepada tu yang kata. Mu akak kepala mu Muhammad. Bila Nabi akak kepala. Tu yang kata ke Nabi Muhammad. Sel minta olehmu ya Muhammad. Utika aku nak uri belakang kepadamu. Ni Nabi Tuhan dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi ni dia orang bahasa. Dah, orang tak temuk kau gapo. Mu nak gapo nak wi belako hanggo mu puas hati. Mintaklah. Tapi Nabi tak minta, duk puji Nabi lain. Puji Nabi Ibrahim. Dah, ittakhazu apa nama? Khalilan apa nama? Wi pekak Khalilullah. Puji Nabi Daud besi yang keras boleh lembut menjadi sepenggal tali. Puji Nabi Sulaiman menjadi raja selebih-lebih dalam makhluk. Puji Nabi Musa boleh kecek dengan Allah Ta'ala. Puji Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Dia tak ada nak gapah buk. Bila lepas pada tu,
Tuhan kata ke Nabi Muhammad, inni yaumah wa inni yaumah khalaqtu samawati wal ard. Qad faradtu alaika wa ala ummatuka khamsina salatan kulla yaumin wa laylah. Fakun biha alaika wa ala ummatuka. Banyak tu Nabi ambil. Ni berlakulah bulan ni. Nah, Tuhan kata, demi sesungguhnya Muhammad, semenjak aku jadi langit tujuh lapis, sesungguhnya semenjak aku jadi bumi tujuh lapis, hari ini ni Muhammad, qad faradtu alaika, aku sudah fardu di atasmu, wa ala ummatuka, di umatmu, termasuk Tami Ma'in ni, termasuk Jiriyo ni, termasuk Abay ni, termasuk Uk ni, termasuk Sang, termasuk Fufuq tak mari lagi, masuk Ubi. Ha, tu wa'ala ummatuka, aku perendu di atas umatmu pula. Khamsina salatan kulla yaumin walailah. Sehari semalam tu, 50 waktu. Bukan 5 dah, 50. Ha, tu 50. Dah. Fakun biha alai, fahum, fakun biha alaya wa'ala ummatuka. Membuatlah Muhammad di umatmu. Tapi dengan takdir Allah Ta'ala, Nabi turun beliau tu siapa kan Nabi Musa tidak minta tawa so Nabi gi tawa. Kan Nabi tak tawa pada time. Ni pun derek-derek dah wandik tinggal ni bayi. Tak ada mama kau tok. Celoh anu. Ha tu nak royak. Ha tu nak royak orang panggil di antau hari budak tu bagi moleklah. Hak tua tak tahnya. Ha deh, ha tu nak royak. Pas boleh banyak manu kepada orang yang tak semaya sebab rining ni. Bolehnya ana boleh kau demo hok tipu itulah. Nak ke? Ha bukan salah di wandik tu lah, salah orang panggil benar aridi tu. Ha di antaranya nak royak deh. Tambah-tambah lah ni, wandik tu pula dia kena ada decok. Deh, ada decok makan habis dalam sana. Ha yang tu we decok wandik. Siapa dia cak, boleh kau orang cak ratik orang, tengok ratik, kosi sikit-sikit orang. Ha, jadi kutu. Jadi kut decok wandik lan ni. Apa pun decok ni bukan hak kita dah lah, hak pula setengah untuk jadi lan ni. Hak Israel ni. Ha, tu di antara dah. Hasil tu kisah semaya tu. Oh, kalau yang tak tahu tinggal limu pada tu bila. Ada kena wakpo dah lah. Okay. Duk sebentar ke Allah, duk sebentar Allah cukup 50 padah. Tapi tu dia ni boroh deh. Dengan makna nak ayat kata fardu 50 tapi Nabi gi tawa-tawa minta tinggal 5. Jadi kurang ale wak 45 wak 5 ya. Tapi pahala supo 50 dah. Ning umat Nabi Muhammad sabit tu kena baca tok-tok bila sekali-sali. Baca apa dah? Duk tak tahu tak ingat tu. Jadi kita nak tak nak pandang bini nak puji tu hewi kita dah. Alhamdulillah hillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang pilih aku jadi umat Nabi Muhammad. Pakal pilih jadi umat Nabi Nuh tadi ailamu dah. Tak jadi umat Nabi Nuh tadi bumi. Kalau jadi pilih umat Nabi Daud, jadi keruh. Umat lain buat salah selalu. Buat salah selalu tak taruh dah. Umat Nabi Muhammad buatlah gapo pun. Sekondar boh baru ni tu pun habis cekak dah. Kita tak lawan dah. Tu nak royak. Yang tak seksa pula berapa umat dulu dah. Umat dulu turun api, turun batu, hujan rolik ya. Tu kau samuk tak ni Jibril jekoh. Cokai. 1,000 kali mati. Sekali tepik 100,000. Dua kali tepik 200,000. Habis lah naro ni. Dan juga kali tepik ya. Habis licin. Tapi tak ada, tak ada. Umat Nabi Muhammad tak ada. Tuhan terima doa Nabi minta. Sebab Nabi kata, ya Allah, umatku ni buat salah dengan mustara manapun. Munati balas akhirat esok lah. Jangan balas dah dunia. Tuhan pun terima umat Nabi Muhammad. Terima doa Nabi. Tak ada wak gapo boh kodah taro tu tak bilengi lah pemuluk baru ni sari dua boh tu orang panggil tak bilengi bos taro tu hukum hak dulu tu. Ha tu nak ayat bejak deh. Kemurahai Allah Taala dengan umat Nabi Muhammad hak 50 deh. Jadi ya kurang alik buat pala duk sepatu.
man ja'a bil hasanati falahu da isru amsalha. Siapa-siapa yang buat benda baik so Allah Taala ganda 10. Pas mai esok ngorek sana dia kira 10. Bayar 10 nak ambil mana? Mai esok tadi so dia bayar 10. Mai subuh kare so bayar 10. Zuhur 10, asar 10. Jadi 50 juga. Tak ada kurang alik pahala. Ni umat Nabi Muhammad. Pas tak nanggu kita nak baca sekali alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sekali. Nanggu berat mula. Kok lain tu kecek panas sangat. Apa ada beda? Hatu ditah kita lah masing-masing. Serta tu yang buka mata hati kita waso comel waso molek, hak tu yang pilih jadi umat Nabi Muhammad, tentulah kita terbacalah sekali sehari tidak dua kali. Kau berasa tak ada balas mana, hidup dengan situ. Tak bacalah, tak berdosa, tapi masuk dalam orang tak pandai balas budi. Kau tu hebui orang panggil. Apa kita nak masuk orang yang pandai balas budi tu bila? Kita bacalah sekali. Dah, itu kita wih sama taro. Dah, nak baca kitab sikit tu, kita mari dengar munasabah dengan bulan Rajab. Tu kau besar sekali bulan Rajab ni, nak ingat tu, buku semayir. Dah buku semayir. Lepas tengok borok duk cerita Nabi tu. Siapa makan tak makan, tidur tak tidur, jenera tak jenera. Langit pula minta kepada Allah Ta'ala. Wi Nabi naik atik jejak tah belakang dia. Dia nak rasa tapak kaki Nabi Muhammad. Padahal langit memang nak akal fikiran tak ada. Bombing tak ada fikiran, tak ada cedek neraka kau bombing, tak ada cedek neraka kau. Neraka kau langit tak ada. Tak ada cedek serga ke bumi, serga ke langit. Tapi nak kelebihan Nabi Muhammad. Tengok tu. Siapa baloh dua tu. Adik bumi kata lagu ni, hei langit. Aku denganmu ni lebih aku weh. Ana khairun minka. Aku ni lebih daripadamu. Jawab kepada langit kata lebih tuju mana? Ya kata aku ni ada. Fa inna Allah hazayyatani, nah apa nama ni, Allah Taala mempiasa di atas belakang aku ni gapo nama we nak royak kata dengan paung-paung kayu wasajaratin waljibalin wanaharin, lauk lagi sungai lagi paung kayu lagi bukit mun tak ada lagi situ mula bumi kata yang lebih. Jawab kepada langit tu, aku ni lebih padamu lagi. Lebih tuju mana? Fa inna Allah hazayyatani bisyamsi wal qamari wan najmin. Allah Ta'ala menjadikan satu matahari di atas kepala aku. Di atas aku ni. Lagi pula, boleh. Lepas tu berapa juta kita. Mu tak ada bumi. Kena sungguh bumi tak ada matahari. Memang tak. Nah, boleh tak ada. Mereka kalau boleh ada, nak disejah. Tak boleh buat. Kena je duduk dakwa tu. Jawab ni kawan ni kata tak ada pelik. Bumi kata aku lebih padamu sebab aku ni fa'inna Allah hazayyatani baitillah. Ya tak ada dah muka bumi yang lebih sekali baitillah dah lah. Lepas pada baitillah sejik. Nah, lepas tu jawab ayat tak aku lebih sebab aku ada baitillah. Bila ada baitillah kok lebih tak ada tak bumi. Langit kata tak ada pelik. Dah muduk bakit katamu lebih sebab mu ada baitillah. Langit kata fa'inna Allah hazayyatani baitil ma'mur. Aku lebih padamu lagi sebab Allah Ta'ala menghiasikan langit saat itu. Ada baitil ma'mur. Duduk di langit, ya kena. Ya tujuh. Betul dengan baitillah. Tempat malaikat duduk tawah 70,000 kali. 70,000 sehari masuk tak tubik lah. Apa kemak? Kita pergi tawah-tawah kita kelih. Jadi kalau beradukan ni seri ni. Tak boleh nak kerasi benar mumpul tak. Sama-sama ada kelebihan masing-masing. Beradukan ni seri. Lalu tu alik bumi ada so lagi. Ya tak aku lebih padamu. Langit. Lebih betul mana ya tak? Muka koyak belakang dah. Koyak aku lebih kerana ada seorang manusia yang nama Muhammad. Bapaknya nama Abdullah, ibu nama Aminah.
kekasih Allah Ta'ala Habibullah yang paling lama satu sekali. Yang duk jijok di atas belakang aku hari-hari. Muntah dok langit. Biarlah. Nak gungagap apa lagi. Ya warming dia. Belum menakat Nabi naik langit. Itu kata setengah daripada kisah. Goyak ada bukit matahari. Apa matahari gapo sungai gapo. Goyak boleh. Goyak ada Baitillah. Goyak ada Baitul Ma'mun. Goyak kata Nabi Muhammad. Nak ambil gapo tanda yang biasa. Tak ada lah. Ha, tak ada ni yang doa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah. Ana mubtarun. Aku ni sutuk dah. Nak jawab kelebihan super bombing ni. Tak ada lah. Oleh demikian. Ya Allah. Mu'akak atik Nabi Muhammad naik langit. Aku nak rasa tapak kaki Muhammad ratik. Allah tu royak dah. Tu langit yang tak ada serga dengan aku. Nak rasa tapak kaki kerana lebih sangat Nabi. Ha tu nak royak. Kita nak wadah orang panggil tu dia berat. Nak cetak dengar boleh setengah dia dah boleh merok ni tak boleh. Ha sambil orang mari kena terima kasih tu hebatnya. Ha tu nak royak banyak tu. Di situ mulai daripada tu atak Nabi naik tu. Bol bumi langit minta jawab kepada bumi kata langit kata Tuhan kata tak apalah aku timu daripada doa mu hei langit ya san Jibril hei Jibril la tusabbih hazihi lailah malani mutasah tasbih lah tu nak oya atau besar tak besar tosewi malaikat tasbih malaikat Jibril ya hijau dia semaya gitu moya ada tasbih duk takdis. Tapi malam akak Nabi naik langit tu. Lari tak sewi tasbih. Pak Alik Malaikat Jibril tak tahu kok mana cerita tu. Hei lari. Paya panggil pula Malakul Maut. Hei Malakul Maut. La takdi arwah hazihi lailah. Malam ni mutasah mik nyamuk ni. Oh besarnya. Pak kita nak besar wandik wampimai lagi tak tahu lah weh. Hatu nak royak, nak royak. Hatu siapa malam tu kata royak orang tak mati, malam tujuh ranjak tu. Sebab orang panggil patngan kon malaikat malakul maut. Hari ni ambil marai tu nak ayo anu tinggi pacu sipu tu ramai waduh hijau ape. Hatu satu pula dah. Kau nak pergi kau tu, nak pergi kau ni tu. Kau padak pakak pergi peripau situ. Apa? Nah, apa nama? Ronayuk Anutin. Sudah mari. Rata Munti Kasuan Mahathai. Enggak besar tu. Haa, kena loyak dia. Tapi, masalah ni, dia panggil besar rasa maknawi tak nampak tengok. Haa, orang ni kumpulai kepada buka mata hati masing-masing lah. Haa, dia orang pembesar pada lor ni tu. Kau nampak tengok dengan mata kepala belakang. Kau jenis nebel, menis, selawak tu. Kau marah yang tinjuk sungguh lah. Gitu ni motong lah. Ni kau sungguh Muhammad dia besar beding. Dah, siapa? Di situ boya terima doa. Jibril, malaikat, Mikail, malaikat, malakul maut. Mari seki. Sudahlah lah. Tuhan nak buat dah apa jawab teh kita ni. Sebab suruh berdu belakang ni. Ha, nak kemak dah apa. Duk lagu tu. Sekirkan lagu. Bahawa aku putus saya percunakan ke tanahan. Kita tanya Tuhan lah. Kita tahu pecah mudah-mudah. Jadi buat keputusan Jibril kita tanya Allah Ta'ala. Gipak tanya Allah Yaumul Qiyamah. Bapa nak kemak dah apa? Ha, kita tanya. Munasabah, munggu beradu belakang jawab teh ni. Maka lalu tu Allah pun jawab lah. Jawab kena. La Qiyamah. Ya sebenar bukan nak kemak dok Jibril. Apa bukan nak kemak? Malam ring ni, aku nak suruh munggu ambil seekor bawa dalam serga untuk nak muak Nabi Muhammad. Aku nak israk Nabi, aku nak perjalanan Nabi daripada Masjid Mekah sampai Baitul Muqaddas. Dah, lepas tu nak naik kepada langit untuk timo ibadat semaya. Ah, tu tak ada apa. Jibril pun Allah, alhamdulillah, baru pecah buku. Kata suruh beradu jawab teh masing-masing tu kerana nak apa nak akak Nabi naik ke langit. Nak buat jalan Nabi daripada Masjid Haram sampai Masjid Mekah. Subhanallazi asra bi abdihi
laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al ayah. Ah, tu mula situlah. Pagi cari borok. Ah, pergi cari borok tu kita royak mula pula. Masuk baca kitab pula deh. Ah, tu bagi cari borok. Borok tu dah serga bayi 40,000 ekor. Hai, nak muat Nabi bukan ambil kot si, kena pilih pula wedding. Ah, ni kehebatan Nabi Muhammad. Sabit kita kena dengar teks sejarah. Tiga kali setahun jangan tinggal lah. Isra' Mi'raj, Maulidin Nabi, hari beranak Nabi. Pasal lagi, hari hijrah Nabi Muhammad. Tinggal kotong kau, pergi kepada Baitul Muqaddas. Ah, tinggal kotong kau, pergi kepada Madinah. Tu tiga tu tu. Ni tanda kasih Nabi saya, Nabi. Arti mulut saya, tapi dengan sejarah Isra' Mi'raj tak sih. Saya Nabi, ingat Nabi, tapi dah, selawat Nabi tak sih. Saya Nabi, ingat Nabi, tapi ngaji tak. Ngaji sunnah Nabi ni. Arti pada mulut dakwah saja, hakikat mubukir kasih tak. Ni hak takut dah. Mulut tu boleh dakwah lah. Haa, tu di antara. Lepas kita mari tengok mula tu, hak Isra' Mi'raj kita buat sikit-sikit-sikit dah. Haa, tu kita mari tengok lah kitab pula. Hak dia baca biasa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, hari ini gilir daripada kita Usuluddin pula. Dan minggu baru ni pekoh dah. Ha, ni Usuluddin pula. Sakutnya kita ada hubung lagi. Di cara bakdali. Bila kita kejak dah. Pengakuan dalam hati kita yakin dalam hati masing-masing. Kata Tuhan tu ada. Bila Tuhan tu ada. Lazim tak tak ada. Ada pun wajib, tak tak ada pun wajib. Ada pun tak ada Tuhan tu. Hal tu ada Allah Ta'ala tu wajib. Tak tak ada Allah Ta'ala pun wajib. Diri tak ada Tuhan tu mustahil. Ha, bila kita kejak situ dah tu bila. Tak cukup lagi weh. Kena weh nampak dalil so lagi. Sebab kaedah hakikat makrifah dikenal kena Allah Ta'ala ni. Ya tiga. Ya tamonyo al-jazmun. Jazah putuh pergi dalam perut kita Allah Ta'ala tu ada. Ada sungguh siapa tak terima nak kata tak ada. Kena dah lah. Ni nama orang amanu orang telah berimeh dengan Allah. Ha, bila kejap situ dah tak tak ada tu kita mengaku juga. Lepas tu bos kata tu. Al-jazimu mutabikun. Kena muafakat jalan yang sebenar. Muafakat jalan yang sebenar lagu mana? Bertelah dengan Quran ayat. Dan di luh mampu pun lagu tu Tuhan dah ada sungguh. Dua dah. Pas yang tiga soal lagi. Andalilin. Serta wimu nampak tanda alamat. Alamat tanda ni ada dua pula. Mana duanya? Yang tamunya alamat tanda dalil. Nakli yang nakal pada Quran. Bagi kita ngaji bawah ni. Fa'lan annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu kena yakin, kamu kena cerak. Tak ada-ada dah Tuhan yang semua dengan sebenar. Malaikat Allah. Yang ni Allah Ta'ala jualah yang ada. Itu Quran ayat lah tu. Aku dah merata sifat 20 tak ada Quran pula dah. Hak hadis pula dah. Kan Allah walam yakun syai'un ghairuh. Ada Allah Ta'ala. Tak ada sekarang habuk pun. Dulu daripada Allah Ta'ala. Tu hadis pula. Hak dia merata Quran apa nama gaji sebab 20 tak ada Quran hadis. Hak tu hadis tu. Hak sana orang panggil Quran. Tu orang panggil dalil nakli yang bahasa fikir dengan akal kita. Nah, tengok tu Yesus mikir kata innal lazi khalaqas samawati wal ard afil laili wan nahar inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Tuhan kata sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan 7 petala langit dan jadi pula 7 petala bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, duk berubah berganti siang dan malam. Tadi cerah siang hari, malam ni gelap malam pula. Tu duk berubah, duk tukar malam dengan siang. Dan bertukar panas dengan sejuk, bertukar kaya sesak.
Dah, habutu waqtila fil laili wan nahar bila ayatil liulil albab. Ini menanda-menanda tanda bagi orang ada akal. Mungkin kita tengoklah. Duk gelak cerah, sakit demi, sehat tak sehat, boh lo 3 hari kemarin, tak macak kok, dia Allah Taala jadi. Ah, kalau tak macak ni sendiri dia. Ah, kita kena mengaku Allah Taala yang menjadi. Duk jadi gelak cerah, gelak cerah. Ah, tu kena mikir tengoklah bagi orang ada akal. Ah, orang yang tak ada akal seperti ambil ilmu kubat, tak apa yang tak tekan dah biasa. Nah, bila orang ada akal, mungkin boleh gelak cerah. Nah, matahari jatuh naik. Nah, lagi pula panas sejuk, semua yang dia ubah tu bukan sendiri dia, ada yang dia ubah. Ah, tu tanda yang kita fikir dengan akal kita. Ha, bila kita nampak situ kah? Tak ada apa lah. Ni nama orang amanu, orang telah beriman dengan Allah. Tak ada apa lah. Kalau masuk dalam kubur pun lepas dah katak muka nakir. Ha, apa saya muda atas tu ada tu mana nyala? Ay, tak tahu eh. Pasal aku mengaku tu ada, aku dengar ada ustaz tu duk goyak. Pasal jalan wajah aku, aku tak tahu eh. Ha, ni tak ada jalan. Wa amal dia pun ya, tak yakin kata sah. Dan imej dia pun kalau duduk pun tak rok benar. Jadi Islam tapi duduk dengan dosa semua. Sebab mu tak nampak dalih. Benda ni dia besar. Tengok orang beranak maksud belikan ibu kutu tu. Kalau kita kira mari tu ini. Duk ber apa budak halu. Hak tua tu pun takkan nak ber tak mari. Habis lakak lah tu bila. Hayalah solah satu lakak. Hayalah solah satu lakak. Hayalah solah satu lakak tak mari. Hak tua pun. Ni buat budak beranak merah-merah. Suruh ber di kelinga ni nak tani kelinga syahadah. Habis nak bewi kena tu. Ha, tu, baru beranak. Tak ada kira lah cucu tak cucu pun. Oh. Lepas pada belik kanis, so komak lik kiri. Sebab apa komak ni? Komak hikmat nak ui budak ni kata. Dah, ya komak ni orang panggil nak semayik dah. Nak ui budak ni rajin semayik. Perkau mati solat, perkau mati solat. Komak jadi awal lah. Tu orang panggil hikmat. Kita ni dengan amat ibadat semayik komak tu nak ui budak ni rajin semayik. Hak kita balik kane tu nak tani kelima syahadah bak kena tu eh. Bah kata setengah ulama lagi membaca ku Allah boleh 3 kali. Sebab orang baca ku Allah 3 kali menepati baca Quran sekali habis. Ha ni. Dah. Pasal lagi molek sekali lagi membaca gapo kata ulama. Inna anzalna. Baca inna anzalna ni kerana nak bicede kata budak ni rajin baca Quran kerana Quran ya turun malailatul qadar. Fa inna azalna tu doroyak malailatul qadar. Baca kepada budak siuk tak ada polah tak baca beklingo pun bu siuk tu. So lagi baca inna azalna hikmat dia nyo budak ni tu ha jaga tak berlaku zina. Tu hikmat dia. Pak karo dah. Pasal lagi. So lagi. Beja. B, koma, ku Allah, inna azalna, pak dah sah lagi. Belum buka mulut, belum tak namu, belum cukup lagi ni. Okey, kita gak dengar tak namu ya. Nama apa yang budak ni malak eh? B, 45 perkara, awak tak cukup ni. Sah lagi gapa, oh, tanya orang buat boleh cucu nak duduk ki. Sah lagi, sah lagi. So lagi hok ni hok hamak sete bede. Gapo? Inni a'udzuha la wa zurriyatiha. Inni a'udzuha bika la wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya budak halu-halu ni, ya sete jelelah kolako. Habis budak duk jerit-jerit malam-malam tu. Kita orang tua tak nampak. Dia buat haa. Haa. Ya jerit. Lepas tu terbuat sakit perut duk setel duk jelek. Nah, malam kehak tak jelek kot. Ada tengah katanya. Ngaduk orang ni.
Inni a'uzu bika ya Allah. Aku minta berlindung dengan engkau wa zurriyataha, anakku dan cucuku. Minta berlindung minas syaitanir rajim, daripada syaitan yang jahat. Syaitan yang kena rejam. Siuk kepada budak. InsyaAllah budak ni syaitan tak mari jelek. Kalau jelek pun tak kuat jeling itu ya. Jeling. Pas syaitan huduh, oh mata dia sautih. Oh, buat tak? Oh. Tanya namamu, tanya namamu. Kita ya namamu ya. Atau baca apa tewi. Ha. Namu ya sungguh ya kena ya tujuh dia panggil pula. Ya suruh ya namu ya tujuh. Ha, ya beranak mula-mula utuk tak ada serap berapa. Hak ni apa nono. Tapi hari tujuh tu sekali dengan tahnik buka mulut ke apa. Dah, hak tu tu kita kena sekali pula. Atau lagi sekali hari mula-mula tak apa. Boleh lalu. Buka mulut. Ah, dah letak nama bercukur. Tujuh hari ni, kekoh. Ya, pak karo kan kita kena buat tu. Ah, tu nak ayat ugamu tu lagi tanis, situ lagi dah. Bak akidah, sobat dah. Ah, sebab apa nak ibu dak ni, orang panggil pentan tapak dia tu, dia biasa dengar kelima syahadah dah. Mari besar panjang, walaupun bubuh gapa-gapa pun, jadi payah nak pergi dah lah, kerana pentan tapak dia tu dah ada dah. Ah, dah, satu dalih. Pasal kata lagi lah, kru'el dah. Ha, kalau gitu ya atau begitulah pengakuan dalam hati tiap-tiap mukallah yang wajib atasnya atas tiap-tiap mukallah mengetahui akan dia. Ha, dah mengetahui akan dia lagi pula yang betul dengan nakra'ah dan hadis yang menunjuk keduanya dengan abda Allah Taala. Ha, jadi yang kita duk mengaku kata Tuhan tu ada. Dah ada sungguh siapa tak terima nak kata tak ada. Hak ni yang kata berbetul ledah dengan Al-Quran duk mengaku. Allah Ta'ala mengaku sendiri. Mana yang katanya? Seperti firman Allah Ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Al-ayah. Artinya, Tuhan kata bermula Allah Ta'ala lah yang menjadi ia Allah Ta'ala ni menjadi akan beberapa langit. Tuhan lain tak dok bedin dok ngaku wak langit. Dok ngaku wak bumi. Tuhan yang nama Allah ni ya. Hak dia mau dok ngaku sembah Tuhan matahari, sembah tokong. Tak dok Tuhan lain dok ngaku kata ya wak langit bumi. Tuhan yang nama Allah ni ya dok ngaku dok goyak. Ni sabit kata sebenar dok kita ngaku Tuhan kita ni ada. Sebab Tuhan ngaku kata dia jadi tujuh lapis langit. Dia jadi tujuh lapis bumi. Wa ma bainahuma dan bare. Ada betuyuk, burung-burung, awel-awel, asak-asak, ibu-ibu yang duduk celah langit tu, antara langit bumi, Tuhan juga jadi. Langit tujuh lapis pun dia. Bumi tujuh lapis pun dia. Itu nak ayat kata, munasabah, nga kita ngaku dalam hati kata Allah Ta'ala tu ada sungguh. Bermulak betulai muafakat dengan Al-Quran royak pun Tuhan ada. Tak ada apa-apa dah lah. Dah tak ada apa-apa dia kata. Sambil sini dia kata. Maka dengan firman itu nyatalah, ceraklah. Bahwasanya Allah Ta'ala telah mengaku. Ia Allah Ta'ala dengan ada di dalam Al-Quran. Dalam juga apa tu? Ya royak di dalam surah. Dalam surah apa nama? Surah As-Sajdah. Innal ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi. Tu ke pada surah Sajdah. Pagi tadi tu Imi bacalah tu. Tapi ada tak ingat hak baca tu. Baca apa banyak? Panduk mayat sama kini. Temi duk mayat ada sejadah. Sujud jadah bagi mak. Mayat lepas tu makmu baca doa tak? Oleh sujud. Ada ayat-ayat dia tu nama kata nak baca apa-apa. Tak ada apa tapi kok rugi lah muka sujud dah. Yang ada buat ngati rus mata tu bila. Okay. Bila temi wahum la yastakbirun. Tak imej sujud. Pas tak imej sujud, tak imej kena niat kau tu.
Ingat atau nak sujud jadah. Kalau tak ingat, tak niat, tak sah mayat. Sebab tambah rukun. Batas mayat, makmum tak apa makmum. Dia kena juga. Pagi turun situ kita baca, Allahumma laka sajatu wa bika amantu wa laka aslantu. Cuba sambung. Sajadah. Sudah hijau. Wagwana hijau. Hawai tak ada dah, duk jual di patah ke tak hari lain ini. Gimana? Tambah lagi, nak dengar agak sebutih. Sajadah. Ini dia tak ingat ni deh. Gimana ni? Sajadah wajihiyya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa kuwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Panjang juga tu sekali baca ya. Habis kita tak belajar kau tak ingatlah. Tengok Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan tu tak ingat dah. Hak tu tahu sekali nak sabar. Hak ni minggu sekali kena baca. Terap betul. Kalau kita belajar tak ingat dah, tak apalah kita buat hal lain pula. Buat hal mana? Buat hal dari kita semayang terawih. Belum kita nak naik semayang terawih. Subuhun kudu surabuna. Tak ingat juga. Habis itu kita ni banyak kurang dalam ngaji. Itu banyak lagi. Hak kita duk baca amalan hari ini tak ingat. Tak mau terawih siapa? Fablam minallahi wa ni'man wa maghfiratan wa rahman. La ilaha illallah. Hak tu kena ayat kedua, ayat tamu. Mari duk dua. Subuhun kudusu rabbuna. Ada. Subuhun kudusu rabbuna Allah. Ada. Pawal malaikatu min khifati. Hak tu dia pergi hak baca kilat tu. Ingat tu. Hak baca les orang pergi sujud tilawah tu. Subuhun kudusu rabbuna. Warabul malah. Tak ingat sungguh. Pas tak ingat tu tak apalah, kita buat biasalah. Subhana rabbi a'la wa bihamdi. Habis tu Allah kata, kalau tak ingat ni pula, buat patik saya lah. Adalah lah. Awak sungguh boleh pedah tu ini. Tu nak royak, nak royak dia. Nak belajar lah, dia. Belajar lah dengan pia-pia pun. Tak bukan dia. Dia mau sujud kita, sujud pun. Kalau dia tak, tak nak sedar tu orang kita. Dia rasa pun tak nak sedar. Dia rasa pun. Duduk sekali pun. Padahal lu ngajar depak kali pun sampai lubuk dia. Tapi dia rasa tak sedap. Dia berasa. Tapi malah nak tanya lah kita. Tapi duduk tak sedap lah. Dua kali limun dengan uk tu rasa pun. Itu nak royak. Nak royak widih. Itu baik lah. Itulah surah jadah tu duduk royak tu. Betelah lah. Yang kita ngaku lah hati kita dan kita fikir pun. Alam menjeguk begini besar. Kita tak timur pada akal kena ada yang jadi. Siapa dia? Allah. Aku tak timu alai ada sendiri dia. Kena dia Allah Ta'ala. Kena ada yang buat. Siapa dia Allah? Itu fikir dengan akal. Dah. Bagi tengah kulitik, Tuhan ni ada sungguh. Sungguh siapa tak timu nak kata tak ada. Dah. Bila tak ada Tuhan tu, mustahil akal tak timu. Pas betulah pula dengan Quran ngaku. Innal lazi khalaqas sama. Apa? Innal lazi khalaqas sama wati wal adama bainahuma. Dan fi sitati ayyam summa stawa 'alal 'ars. Memolek dengan Tuhan ngaku. Inilah dia kata kena. Dan kita pula ngaku dalam hati dengan ada Allah Taala yang membetuli makna muafakat dengan pengakuan Tuhan dalam Al-Quran. Jadi betul molek. Al-Quran royak kata Allah Taala ada, kita pun ngaku Allah Taala ada. Memolek sepakat molek. Inilah dia kata, itulah dikata orang yang beriman. Orang ni kalau semacam ni, orang panggil boleh masuk syurga Allah Ta'ala lah. Sebab iman dia ada. Tu hak kita kacau nak ngaji dah. Ada orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Habis itu patut mula pula, kita ngaji pula. Huraya sifat yang kedua, kidam pula. Tiga minggu kita dah ngaji wujud saja dah. Sekali dengan dalil. Pakidah ni pula, berapa minggu pula. Huraya sifat kidam. Kidam artinya selia. Tu balik basuh.
Makna kidam tu, makna sedia tu gapo? Ada Tuhan tak ada mula. Hak kita duk baca dalam istighfar hak bagi baru ni dah. Lepas pada kita ngaku Allahumma inni as'aluka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara wa ma asraftu wa ma wa ma a'lamtu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkau lah yang kondeng, engkau lah yang kekal. So amat tiap-tiap sewaktu di dalam ucapan kita baca istighfar dalam bulan Rajab. Ta asafullah alazim. Nah, allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa zunubi wa atubu ilaih. Min jami'i ma karihallah. Aku taubat, aku minta ampun denganmu Allah. Minta ampun gapo? Min jami. Dan min apa nama? Min jami'il ma'asi wa zunubi. Dan aku taubat, aku istighfar denganmu ni Tuhan. Semua dosa. Dah. Dan semualah benda maksiat. Dan aku taubat kamu pula. Min jami karihallah. Dah. Barih hakmu beci. Mana barih hakmu beci? Kaulan. Hak yang tubik pada kata aku hakmu beci. Aku taubat aku tifa. Wa fi'lan. Dan karo pula hak buat teku. Hakmu beci dengan buat teku. Tak kena dengan hakmu tanah. Tak kena dengan hakmu. Mu setuju. Mana? Maksiat lah. Ha, kita dah buat teh, kita dah buat tak molek. Minta kepada Tuhan ampun taubat juga. Palama tiga. Lepas pada wafiklan. Tak nak bagi lagi doa tu. Ada dia bagi kain. Dah ada yang mahu bawa ni penuh situ. Ada bagi lagi waktu tu. Dia pun tak ada ambil. Tiap kali dia. Ha, tengok tu habis tu. Lepas pada fi'lan, wakaulan, wakaulan fi'lan, wasam'an, pendengaran kita tu bilang. Duk dengar benda tak tahu lah. Aku taubat, aku istighfar kamu. Wabasoro, dan mata aku dah tengok warna tu, warna ni. Ada yang mu kena, mu reda, mu tak reda. Aku taubat dan aku minta ampun juga. Lagi pula, wakhatiro, hati duk teritah buku gapo. Ya ada buku tak molek, ada buku molek. Sebab kata benda tak molek, aku tobat, aku istighfar denganmu juga. Allah cukup, cukup, cukup. Dah, di antara. Ini astaghfiruka lima pandang tu amat akar tu. Aku minta ampun akanmu pula, ya Allah. Dosa hakku, bangluk nitik bawa mula-mula. Lepas tu amat akar tu dosa panah-panah lah ni. Tobat tu. Itu istighfar hak panjang. Belalah kata ingat banyak, hak panok tak apa dah bedik. Panok pun tak ingat. Astaghfirullah azal jalal wal ikram min jami. Lepas tu di pagi 70-100. Hak tu ikut istighfar gapo pun. Ambil hak panok sekali. Hak panok sekali bunyi yang ada banyak. Istighfar hak panok sekali. Allahumma gfirli. Tu panok sekali tu. Boleh 70 kali pagi. 70 kali petai. Tidak 100 kali pagi, 1 kali petai. Ada janji, kamu mendekor pada pindah aku. Ni boleh pisik sungguh-sungguh. Dah, tu di antara. Lepas tu, amba widah doa baru ni dah. Tu atas demo dah. Lah, nak tosik atas demo dah. Amba telah merayak lagi dah. Habis itu dah, lepas kita main sama semula pula. Dah, wallahu alam hak. Tetengah sakut tak dengan wujud kita bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang kedua ni. Dia duk royaklah sakut tak dengan seorang hamba kita orang jatah ni. Bila kita tak ada cara anak bini seksok ni. Dah, nak royak kata. Apa nama dia pergi dakwah di akhirat esok. Segi jahil dia dan nafkah dia semua tu bila kita tak tunai hak tu kita jangan kata kita selamat sebab dia ada di mahkamah sang juti tan rabbul jalil. Di situ bini kita tu hak semaya tak kena, bini kita tak pandai basuh kencing, bini kita tak kenalah
hukum-hukum fardhu ain. Dan masalah bak kita nafkah tulah. Kita wui-wui gapo atau kita tak wui atau kita wui tapi duit tak molek gapo, duit halak, duit harek, kita tak lepas juga walaupun kita selamat dunia, kaya sungguh tapi duit tak molek. Klik di sana bini hak tak tahu nak makan nafkah duit tak molek, dia dakwa. Hayo dakwa tu kita tak ada nak bayar gapo. Ah lalu tu amalan kita nak kita bayar. Amalan kita duk bayar kau bini, tak ada bayar kau orang lain lagi tu. Duk bayar kau bini. Walaupun dia katanya bunyi kata besar bukit kita kata pala, tapi duk bayar dengan bini minta dengan anak minta siapa habis. Bila habis kita bayar, malaikat jerit, malaikat tiup nahum, lagi dia panggil, "Hei manusia ramah-ramah, ni muna kena tengok orang make hok bini make hok anak." Sehingga learning tak ada dah amalan dia. Istihar pakak we tengok belako bukan patan naro deh di pada masa ning hadis doa hari tengah jilpah dah 3 minggu kemarin pas tak rasa takut lagi tak tahulah bele-bele kita tak ngajar dah rumah gendong mini mari tiap balik malam tak ada sore abuk berkali malam merah mari 5 orang buat itas sendiri dah tak harap kosong dah nak tubik songo buku orang tin sebab apa di masjid Darul Falah ni sebuah ning orang tin tak ada. Lain tak lama orang tino lako-lako. Lepas ni kita orang jatuh, kita tahu dah. Amor berasa lah bukan tak yakin seroy persen tu tak. Duk berat mari kita tak ajar lah bini rumah. Duk taruh itu. Ha, duk taruh itu tak apalah. Lalu dunia ya tak apa. Pak kepik akhirat, bini kita. Ha, dan kita tak ajar dia tak ada apalah. Nah, kalau kita tak ajar, esoknya kepik wak kau tu tak kena wak kau ni tak kerti. Pada duit-duit gapa tak molek kali tak tahu sungguh. Ha, di sini tempat kita berat lah. Di akhirat esok. Dah, itu di antara. Pada kita mari sambung dalam tu mula. Cukup kita orang lepas dah tu. Perangat kali lagi. Kau lupa. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama. Bukan belakang dah lah. Bahawa sungguhnya pertama-tama. Mula-mula. Yang bergantung makna yang berekeh. Ha, bergantung makna berekeh lah. Dengan seorang lelaki-lelaki pada hari kiamat, siapa dia? Orang mari gantung dengan mula-mula dengan kita-kita orang jatuh. Siapa dia orang mula-mula sekali? Kita dah berasa mamak dah Allah pisah kelesung. Doi. Yang orang sini, orang yang gantung mula-mula, iaitu ahlinya dan anaknya. Bining ngak anak. Gi gatung tak kita orang jatuh ni. Berekeh mana gatung heret. Ah, sabit tengah-tengah rakyat yang lain. Bila kita orang jatuh nak masuk serga dah. Jawab kepada bini kata, "Waqifun an mas'ulun." Tuhan mu jangan boh lagi yo nak serga. Ambil tanya yo dulu. Yo biasa dak ngajar aku. Ya biasa nak royak hukum kat aku. Ya biasa nak lari aku pakai terik, pakai ketak, ya Allah. Sampai aku, aku tak hirah, wandik tak wandik, aku tak terik semua. Ya biasa lari nak pimak. Biasa lari gitu, dok. Biasa ngajar nak hukum, dok. Hari ni mu jangan bos lega. Tanya ya dulu, ya Allah. Aku tanjam, aku tanjam, aku tanjam, aku tanjam. Ha, ni mulai pendah lah timi. Taruh ke bini rumah, taruh ke. Ha, wagi lain kita tak wagi, dok. Wagi ngaji taning babo epanje mai. Wagi dak jalan babo si kata dak jalan mai. Pah, wak mari dak Masjid Darul Falah dak ngajar mai. Pah. Ni tempat ya dakwa esok-esok ni bukan benda dak kelola mai, bukan cau tujuh dak royak ni. Oh. Ha tu nak royak. Pak ok aja bila dak kamah tak hari apa minggu dak sini. Ha ha. Doa sebelum ke Ciamai lagi tak hari dah sebab. Pamari sampai pali ni, pas klik di bakok pula, pas lo ni pula dah. Lo ni kau tak ada yang ngasuh cucu pula. Ha, tu hak kamar. Lepas tu hak diimis sendiri. Hak kita sendiri pun tak nak mari juga. Ha, ni hak bejak pun dah. Kau ni jauh mari dulu. Tak ada mari hari ni pun dah. Kita buat tak hari ya. Kalau kita ajar rumah, mai penrai, mai penrai. Kalau kita ngajar rumah. Ha, kalau kita tak ngajar, tak ada apa. Supaya kita tak jalan di royak. Amor tekat di royak-royak bahang.
Masalah kita tak beri. Hak betul, ya betul. Kita mikir sama-sama. Sama-sama mikir dah. Ha, tenang ayat kata. Kalau ia selamat, ia molek, ia pandai dah. InsyaAllah kita alham. Takut ia tak pandai, ia kepik, ia sok. Ia gantung lalu dia akan rasa. Ia dia koyak. Pas lalu tu. Maka berkata. Dah. Dan maka memperhatikan mereka itu ahli anak bini. Akan dia akan suami. Ia beradu antara hadapi Allah Ta'ala. Ia duduk dakwa, ia beradu depan Tuhan tu. Masalah nak selesai, mangkat masalah tanggungjawab. Ya tanggung. Ya tamu nafkah, ya kedua ngajar. Ning tanggungjawab hak besar. Hak buku hubak gigi, hubak sakit perut tu ya Allah juga. Bak pakaian ya Allah juga. Tapi ambil hak besar waktu tu. Bak ngajar takut bini jadi jahil. Bak fadu ini, bak wujud tidak bakar tu. Itu bak itikah. Bak tasawuf pula. Bak pekoh pula dah. Dah. Apa tu dia panggil? Maksud ayat tu. Dia pergi tanya. Kakak-kakak fardhu ain sana. Haa. Dia beradu di mahkamah Allah Ta'ala. Pakak duduk. Dakwa masing-masing di situ. Haa. Kamar dia. Maka lepas daripada tu. Maka berkata oleh segala ahlinya. Anak bini. Hei Tuhanku. Ambil olehmu bagi kami dengan hak. Kecek buka abel lah. Tuhan, kewajipan tok lakiku ni yang aku kena ngajar fardu'in. Dan kewajipan tok lakiku kena nafkah ni. Hari ni mungkin ambil hak tu dah. Hak kewajipan pada dia tak ada guna sikit habuk. Dia tak ada bawa sikit habuk ya Allah. Dengan sebab ni aku tak reti hukum akan Allah Ta'ala. Dengan sebab ni aku sedak hijau benda muksiat. Nah, sebab ia tak ada tegur, ia tak ada royak gapo. Hari ni Tuhan mu ambil lah hak ni. Nah, maknanya tutuplah di atas dia. Kerana dia tak tunai jalan-jalan ni. Hak mumpuni di atas dia. Suruh royak aku, nafkah aku. Apa orang yang ada dakwah tu? Ialah yang kata di sini. Anak dengan ahli. Kalau bini tiga orang, tiga-tiga orang. Nah, kalau anak lima orang, lima orang. Atau kalau kita tak ajar dia, tak royak dia. Ha, kalau dia molek tak apalah, takut dia terkepik selalu dia nganding dah. Habis itu. Lalu dia kata lagi, kerana bahawa sungguhnya bini kata, iya tok lakiku tiada mengajar akan kami, tiada mengajar akan suatu hukum, tak nak mengajar cara habuk pekoh pondok, cara bak basuh kencing, cara bak air, cara semaya, cara batas semaya, cara tayamum. Pas tak gede kalau bini tayamung. Bini tak, oh aku tak boleh kena air. Sakit dia tepek di mata. Lebih kurang seminggu dah. Pas nak buat lagu mana. Abel nak maya. Sudahlah. Untuk lelaki tak nak apalah. Nanti kodoh semula. Itu orang malah. Kena jari aja kat tayamung. Ha, tu nak buat lagu mana. Abel nak buat lagu mana. Yang amur ni kecing besar dah. Muka umur lanyuk 80. Pas tak boleh lah. Tak mati. Tak apa ikut you lah buat gitu-gitu. Haa. Dia kan bini pun tak semaya. Moga malah mana. Ni yang nak haid di atas tok lelaki. Diri tak semaya tu. Salah bini. Diri tak suruh. Diri tak royak dia. Hak tu tu. Kita dah berasa tak ada balah mana. Tak ada balah mana dunia. Kelip dia ni. Ada apa-apa lah dah. Tak ada dah. Rekan abel. Behe. Bemi. Besang. Beuk. Tak ada lah. Bengong gila, muntah jaku, muntah erti. Gitu selalu lah. Lu ni telah balas lagu tu juga. Haa, dah. Tu nak royak di antara dah. Haa, tu baiklah dia royak tu. Ni dah lah. Dah, kita hadir-hadir dia royak. Hak masuk akan datang. Di mahkamah, sanju titan robul. Kau dia dakwa, jahil tak erti karah buk. Dan lagi adalah ia memberi makan ni akan kami. Daripada harta yang haram. Haa, ni orang takut benar ni. Ya dunia lah ni. Dunia masa orang panggil teknologi. Dunia tan samai. Dunia yang penuh dengan benda-benda. Rebo-rebo benda-benda muksiat. Haa, tu juga kalau diisi.
beli berah, beli ikan, beli gapo, beli gapo-gapo, atau duit pitih beli pakaiu, duit makan dia. Ha, ni kalau dia duit haram, dia tak cukup juga. Kalau tak taubat gapo, dia kena dakwa di akhirat esok. Ha, tengok ya, kalau bini tak tahu, kalau bini tahu dah dia kacang makan lagi mek juga. Ani song neng song 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 si song sang hop song si pe song ha sip. Ada apa lagi kosi model? Tak kuning tangi hijau podok ali. Bini bini bapa apa tahu cakap makan sedak lah udah ketahui kamu. Ada hijau apa? Apa duit bisik. Ha, kalau dia tahu tak ada apa dah lah, dia tahu tak ada apa, jadi sama-sama lah. Ha, song long song, song song si dah. Kalau dia kecek sini, dia tak tahu, patut laki gwi duwi judi. Duit taruh muai air hak, tak boleh 8,000 hari tu sehari. Ada apa-apa, buat beli berat, buat beli, barang-barang makan ni, wui kau beli lagi sampai 2,000, tak ada apa-apa, tak tobat. Kullulah minna bata min sutim panaru awlabihi. Tiap daging yang tumbuh duit haram, dah, nengakolah sun kuanti sutak pau. Nengakol yang patut layuk dengan dia sekali. Tak boleh masuk surga, kena bakar tu. Sebab duit judi ada lah perut dia. Duit judi dah jadi daging darah. Haa, ni nak ayat kata dah. Haa, kalau bini tak tahu, ah, dia dakwa boleh. Kalau dia tahu kaca dia nak lagi, ini menanda kata kosi selalu dah. Haa, ni kita hadis dia royak dah. Kita kena ingatlah. Ha, tu di antara. Kita tak sewa hari sejik pun tak apa. Klik tadi takak yang molek royak ada. Tak ada tu lah. Ya ke? Ha, masuk dari ni tu bepong. Masuk dari pula pong. Ya payah ingat. Supaya air di dalam keladi dah jadi turun. Turun gitu deh. Ha, tu di antara deh. Ha, tu dia pengen royak masuk akhir datang. Lalu yang katanya dari pertanyaan hari. Padahal kami tiada tahu akan dia. Aku tak tahu, kata ya Allah, ya buat rumah dengan duit haram. Aku tak tahu, ya Allah, ya beli kakah mahwi kat aku beri duit haram. Aku tak tahu, ya Allah, ya beli kereta motor Fai-Fai tu lah. Aku tak tahu, ya Allah, tak tahu sungguh. Tak tahu sungguh kau buat lalap. Tak tahu sungguh. Tak tahu sungguh kerana mu tahu dah tok laki mu tak kerja. Ha, buat lalap kan tu kan tak boleh lah. Tapi kalau tak tahu sungguh, tak apalah. Ha, dek. Ha, kalau tahu dah kacau juga, itu dia panggil buah bakat kosih malam. Tiada kami tahukan dia. Oleh demaki itu, bini pula kata pada tok lelaki. Maka ketika itu. Ketika mana? Ketika bini tak reti suatu hukum. Ro'e tak boleh baca. Dek, tahiyat tak betul. Dek, masuk najis gapo, mandi wajib gapo. Eh, benda tu fardu ain lah. Pak gi mati celah tu bila pak dia tak kena di esok, tahu dia nak tak kita satu dah. Ha, habis suruh-suruh dia ngajar kawan tak ada gi dah, tak kawan tak ada ngajar dah demo gi ha, sejik kita gendong dua. Dah, tengok gi makan nasi sekali, makan pulut sekali. Ha, gi ngan kacak pun sekali, tapi mari sejik aku seorang mu tak gi. Oh ya, oh ya, dia boleh sampai 4-5 kali buat nak murih, tak ada nyemuk telah luar. Mereka tak saya kuat dengan dia. Jadi masih esok, bila bini dakwa, kita ada rakyat siap ada. Tak ingat kau tu, hey, malah hak petai satu pun tu, sama-sama tu. Hey. Ha, tapi kita dah balas gapa dengan bini di akhirat tu, hey, tahu belakang. Dah, cuma nak keadil dia. Ha, nak keadil dia. Dah. Ha, situ tu, tak dunia ni pun kita nampak dah, tu ini. Bila tiap kara kepik yang ni hal dah. Ada muka lain buku ketuk tu pun balah dah. Ha, mengetuk ibn dah dah. Apa bau usul ni? Hamung pun dah eh. Balah dah buku ketuk. Tak ada buku api lagi. Ha, tu nak royak gilih handing dah. Ni apa lagi akhirat? Ha, katakan tu yang musanih dah. Ha, ketika tu ya Allah, membalahlah tu lakiku ketika aku jahil. Ketika ya widu-widu nafkah duit haram, membalas gapo dengan seksa yang amat sangat. Bukan seksa saja dak, yang amat sangat Allah. Ah ha, yang amat sangat seksa yang sangat pedih, seksa yang sangat azab lah. Ting dan tak nafkah. Atau nafkah tapi duit tak molek. Ha tu tempat cerita hak malam ni nak royak.
Mu seksalah dia, mutailah dia, mu apa nama? Dah, sumak dia gapo-gapo. Seksa yang amat sangat. Dah, seksa dengan yang amat sangat. Dah, seksa berbagai-bagai seksa lah. Tu bini gidawa sutuhan seksa kepada tu laki dia. Tu habis itu. Apa tu kena semula pula weh, dia pukul 8 dah. Ada lagi sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada mendapati akan Allah Taala oleh seorang hamba dengan dosa yang terlebih besar daripada dosa yang jahil. Ahli rumah tangga. Kita biasa duk dengar kata dosa-dosa hak besar ni teme, mabuk, berjudi, minum arak. Tapi lek kita ni ambil sepotong hadis kata tak ada dah. Dosa yang paling besar bila memasuk berjumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat esok, dosa mana? Dosa menjahil ke anak bini. Dan nafkah duit tak boleh. Patut dengan boleh dalam laisa. Jangan ada wala hala. Dosa menjadi jahil bini tak erti, dosa kita nafkah duit tak boleh. Hak ni paling besar sekali, hak berjumpa dengan Allah di akhirat esok. Lalu ni tak apalah tak nak jumpa lagi ni. Dalam hadis riwayat kita tengoklah kita muka 3 apa nama ni muka 20 muka 30 ada cara bab ni bukan amun riwayat kursi dak ni patut kita orang yang atas semua yang dengar dalam laisub jangan buat mudah-mudah jangan buat lekeh-lekeh buku ngajar bini dan nafkah sebab suatu hari Allah Taala sanjut titan rabbul jalil. Bini tu akan dakwa kita sebab ahli neraka dah. Bila kita mengelak takut pada tu, lalu tu kalau kita tak ngajar pun kita heretlah bini mari ngaji. Atau pergi ngaji mana-manalah. Sebab kita tak pandai dah. Tapi kalau bini pandai dah, alhamdulillah. Dah, sekat itulah. Wallahu a'lam. Ada gapo nak tanya lagi? Ya dakwa dia balik ni. Sebab belum balik, tak ada hukum pun. Tak dia mati serga. Umur dia 14 tahun. Tak ada mari mimpi, tak ada mari hei kalau tina. Tak ada apa, dia panggil budak situ. Mati dalam keadaan itu serga dia. Sebab dia tak ada bangluk ni di bawah. Tak ada terkingi Allah Ta'ala lagi. Tapi walau tak ada mari hei, tak ada junung. Waktu dia panggil bangluk ni tip awak kat ayuk si papi. Tu balik dengan umur. Budak ni 9 tahun mari hei dah. Tu orang panggil balik bangluk ni tip awak dengan umur 9 tahun dengan mari hei. Lepas tiba-tiba soalan bila budak lagu mana? Tak ada apa. Budak tak ada apa. Lepas dia dakwa dah. Dia tak ada dakwa apa dah. Dia selamat. Hak bosannya. Daripada budak kita tak ada mengajar dah. Hatta tadika pedak, suruh semayah pedak. Pas dia jadi balik, dia jahil, sudah salah. Sudah. Habib Nabi kata, murusobiya bisolati. Musuruhlah anak putu dengan semayah. Iza balara sabaina sinina. Apabila umur cukup 7 tahun. Musuruhlah. Sebaliknya, kalau mu tak suruh, mu kena tanggungjawab dengan tu hadiah karasa. Anak tak apa, mu tu. Lepas tu, wa iza balara isri nasana, nasinina, bila umur ya cukup 10 tahun, anak mu tak semaya lagi. 7 tahun tu mu suruh dah. Tapi sampai 10, mu tengok ya tak semaya lagi. Fablibuha. Anaklah kamu katak pukul ke dia. Tehjah. Nak wira takut. Tak semaya, puak-puak. Tak semaya, puak-puak. Bukan kita umur 20 pun tak semaya. Pok nak kata pok juga. Bukan pok sini pun tak semaya juga. Boleh. Habis lepas dah kita. Ya tanggungjawabnya. Tapi ya tanggungjawab belum ya bini tu. Situ ya sekat situ pula. Boleh bini lepas dengan kita dia dengan bini dia. Ya tanggungjawab dia dua anak. Tapi belum ya bini tu dengan kita umur jauh sampai belah 20. Situ je dakwa pula tu. Ya kita hajar itu sikit tak apa lah. Ya nak wilpah ni kita hajar tu. Kita royak tak sepakar, kita hajar tak sepakar. Kau ni boleh pergi kecek kat tu hadiah rasa. Kau rasa duduk dia.
Bini pakar terik, pakar ketak. Dekat bini tak kelubung. Tak ada royak pun. Dek, tak bini tak pergi ngaji agama mana-mana pun. Tak ada kata apa. Bersalah nak kata, dua kali. Ya, tu lelaki pun. Anak royak, ya Allah, ya Allah. Habis Nabi pakai potong terik berat. Sipak orang Tino yang menjadi calon yang aku pak. Jatamu orang Tino muluk huduh atuk lelaki. Nombor dua, orang Tino tak mau turun aurat. Nombor tiga, orang Tino paksa atuk lelaki. Hak benar atuk lelaki tak kuasa. Nombor empat, hak ni dengar mulai. Pak leo yang kau bini. Nombor empat, orang Tino tak minat agama. Tak boleh oyak dia. Suruh dia pergi ngaji. Di mana-mana tak ada pun tak mesti mari sini. Tapi nak pergi ngaji juga. Dah. Kamu dia takut mu tak minat ugamu. Dah. Daripada Quran pun tak say. Daripada doa pun tak say. Dengan orang ngajar pun tak say. Kalau yang minat kan pun. Maka tidur jalan buang. Haa. Ini kita tengok. Lekitak. Lekitak ni kita. Sorry. Kau tu yata pecalon yang aku empat tu. Sebalik orang Tino buat empat karo. Poso di bulan Ramadan cukup. Semaya lima waktu cukup. Dah. Dan lagi pula dia tu jaga kemaluan untuk tuk laki yang sungguh. Bahaya ke empat, dia tak patuh ke tuk laki dia. Kau ni pitu serga lapai utik pilih munuk ke mana. Mudah empat karo je buat bedeng. Jaga semaya mulai. Puasa molek yang duk tinggal lah. Lepas tu dia jaga kemaluan dia, ikutlah tok laki dia 24 je. Tak ada ek, tak ada odok. Ngak orang lain sah dia tengok. Dah, tangis tak boleh sepuh. Dah, tekok tak je boleh tengok. Yo untuk laki dia sungguh. Dah, apa tu so lagi nya taat patuh pada tok laki. Itu laki suruh gapo dia buat. Hak tok laki lari gapo dia pantai. Lape ute pitu sego pilih munok mano. Ni hak alik sego, hak sani alik ni aku. Kecek mulu uduh ngat tok laki. Dah, tak tudun aurat. Paksa tok laki benda hak tok laki tak kuasa dan yang kapak tak minat ugamu. Ha, tu klik ngapa hak tu. Bini pilih. Kokai, kokai. Haa, biar pilih nak hak mana. Ada apa lah. Haa, begitu dia antara dia. Lepas tu, doa hak baru ni tu, ada lagi amat tayar papa bagi tu, gepak lima dia keping lagi. Capok boleh rajak ni. Ambil lah, weh, takut dia rajak habis. Nanti kau, oh, tak ada tayar kau yang tak tahu lah deh. Ini ada hak panjang, hak panok. Dah, atau si pun tak ada apa ni, doa ribut, doa gapa ni, doa basuh kecing. Wis minggu dah kalau orang lain ingat dah, ingat ke? Duk masa kecing. Oh, tu tak ada. Ah, tu baik dah. Allahumma tahil qalbi minan nifat wahasin farji minal fawahish. Duk ada bawah ni. Duk hujah, Allahumma hawa alaina wala alaina. Duk hujah tak lebat. Allahumma sayyiban nafi'a. Duk guru, subhanallazi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Doa, doa angin kuat-kuat. Allahumma ja'a rahmatan wala tajaha azaban. Ni, lepas tu istighfar hak banyak. Hak baris berwa ni istighfar hak anak. Dia boleh sebut kali. Astaghfirullah azal jalal wal ikram min jami'u zunubi wal asam. Ni doa tiga boleh. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Cukuplah. Tak usah kita ada arah lah. Amba pun tak ada nak lagu mana lagi dah. Takutnya. Oh tak bagi dia mau tak ada nak. Ha, kalau nak 45 orang tu boleh lah. Lebih kurang 7-8 keping ni. Tak usah kita boleh kita semula. Ngajar malam esok je lah. Kita pergi demo pula. Ha, ni hak untuk gaji kita akhirat dia panggil. Hak tak ambil minyak kereta tu hak tu hak dunia. Ha, ni hak akhirat. Boleh keping dia mau amal boleh. Oh hak ni kak beri. Mujurnya kita ni dek. Ha, dek. Ha, tak habis lah. Ada gapa nak tanya lagi. Ha, tak ada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma akhtim lana bisil khatimah wa la tahtim alaina bisul
Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wal kan wasi'an wa shifa'an min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darakis syaqaa' wa sumil qada' wa samatatil a'da'. Rabbana Allahumma fil lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika.